4 tahun pemerintahan Jokowi ini akhirnya lagi ambil tema BBM satu harga. Jadi sejauh ini BBM satu harga gimana? Progres, memang masih ada beberapa tempat yang belum tercapai satu harganya, tapi sudah mayoritas yang kita targetkan sudah terjadi. Memang kita terus mencari jalur-jalur logistik yang mempermudah untuk BBM satu harga itu tercapai di seluruh pelosok Indonesia. Masih ada beberapa pelosok yang memang pada saat sekarang masih sedikit sulit terjangkau. Kita sedang memanfaatkan, mencoba bagaimana kita menggunakan Skytruck itu yang pesawat untuk juga bisa mencapai ke sana. Jadi masih ada beberapa titik yang insya Allah sebelum akhir tahun ini tercapai. Tapi mayoritas berarti pemerataan sudah benar-benar merata ya Bu ya? Ya, sudah terjadi alhamdulillah. Terima kasih Bu. Terima kasih.